Sukan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Sukma merupakan platform awal terbaik untuk atlet yang bercita-cita menerusi kerjaya ke peringkat antarabangsa. Itu antara yang disampaikan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma 2022, Datuk Jana Satiran Muniayan pada Majlis Selamat Datang dan Menaikkan Bendera Kontijen Sukma 2022 di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi pagi tadi. Menurutnya, yang juga Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Temasya ini menjadi pentas melihat bakat-bakat muda yang bakal menjadi bintang utama sukan negara pada masa depan. Datuk Jana dalam ucapannya juga menggesa semua atlet yang bertanding untuk mempamerkan semangat kesukanan tinggi sepanjang Temasya berlangsung. Selepas hampir 3 tahun Sukan Malaysia ditangguhkan, penantian kita akhirnya sudah hampir berakhir. Masanya telah tiba untuk membuktikan segala usaha gigih dan pengorbanan selama ini diterjemahkan di gelanggang-gelanggang pertandingan. Sebanyak 15 kontijen dari seluruh Malaysia dan Brunei akan bertanding pada edisi kali ini yang secara rasmi akan bermula dari 16 hingga 24 September. Dalam pada itu, beliau turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada UKM yang menjadi perkampungan sukan terbesar bagi penganjuran Sukma edisi ke-20 kali ini.